Dan kali ini, setiap hari Sabtu, Alvin selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris diperintahkan dari Komandan Regu, maju tiga langkah. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah tiga langkah ke depan. Jika perintahnya mundur empat langkah, bergerak melawan arah sejauh empat langkah. Demikian seterusnya. Suatu ketika komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju 10 langkah, kemudian mundur 8 langkah dan maju lagi 3 langkah. Nyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat jika saya buat garis bilangan posisi 0 adalah posisi Alvin semula. Alvin maju 10 langkah, maju 10 langkah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alvin maju 10 langkah. Kemudian mundur 8 langkah, mundur 8 langkah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan maju lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Jika dibuat dengan angka, maju 10 langkah, plus 10. Mundur 8, minus 8. Maju lagi 3, plus 3. 10 dikurangi 8, 2. 2 ditambah 3, 5. Yang B, tentukan posisi terakhir Alvin terhadap posisi awal. Posisi terakhir Alvin ada lima langkah ke depan dari posisi awal. Posisi awal di sini, posisi akhir di sini. Nah, saya kasih warna merah, biar lebih jelas.